Halo, what's up bro, kembali lagi di channel Jangan-jangan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, jadi di kesempatan video kali ini, kebetulan kemarin ada salah satu teman yang nelpon ya, katanya ada salah satu tanaman yang mau dihilangkan karena rencananya di sini dibangunin apa pak? Garase pak ya? Mau dibangunin garase untuk tempat motor teman-teman. Jadi ada salah satu tanaman yang mau dihilangkan daripada dipotong-potong ya. Dan ternyata tanamannya baru saya kesini, tanaman yang spesial di dunia bonsai teman-teman. Ini adalah jenis dari pohon lohatsu. Dan pohonnya besar, tinggi sampai atas teman-teman. Duh, tinggi sekali ya. Nah, ini batangnya besar nih, daunnya seperti ini teman-teman. Kita lihat lebih dekat, ini adalah lohatsu kapsul kalau nggak salah teman-teman. Nah, jadi saya kira pohon apa yang ingin dihilangkan ya, karena ini mengganggu halaman atau mengganggu tempat yang ingin dibanguni garase motor atau garase apa nanti ke depannya. Jadi ini mau diratakan di sini teman-teman. Salah satu tanaman lohatsu ini harus dihilangkan. Syukur-syukur kita dapat tanaman sebesar ini lohatsu teman-teman. Nanti kita akan tanam di kebun. Kebetulan jangan-jangan bonsai juga baru merintis membuat kebun baru. Nanti saya akan buatkan video kalau sudah mulai proses ya pembuatannya. Sudah baru mungkin 20%an sudah. Oke, kita lanjut, kita dongkel pohon lohatsu ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa dongkel dengan cara ongkar ya, biar aman teman-teman. Karena ini harus dihilangkan sekarang teman-teman. Kita sudah mulai di proyek di sini teman-teman. Oke, kita gitu, sudah ini sampai selesai. Mantap. Nah, ini kita rapikan dulu teman-teman batangnya. Ini kebetulan sama teman yang malu kelihatan di kamera teman-teman. Ada pembongkaran. Yuk deh. Nah, karena rumahnya lagi bongkar-bongkar mau buat garase. Sudah. Nah, ini kita udah nyampe di lokasi lahan teman-teman. Nah, jadi ini kedepannya kebun jangan-jangan bonsai ya. Nah, di sini rencananya buat tempat istirahat, tempat duduk-duduk. Ini baru ada dua bahan bonsai yang digrow, sisir satu dan wacang. Teman-teman, jadi ini udah berhasil ditanam ya. Wih, tinggi sekali. Oke, cantik sekali loh. Lohatsu. Nah, ini patah satu nih teman-teman.
patahannya aja sepanjang ini ya. Ini kalau nggak salah lohansung kapsul ya. Daunnya hijau sekali. Keren, teman, semalam diguyur hujan lebat ya di sini. Ternyata ini masih kokoh berdiri ya. Nanti tak isikan steger mungkin tiang-tiang di sini untuk pegangan biar gak roboh, teman-teman. Nah, ini kita liarkan di sini ya biar ada peneduh. Nanti bonsai-bonsai yang agak besar-besar nanti kita ground-ground semuanya di sini, teman-teman. Pembuatan bibit juga nanti ke depannya di sini ya. Nah, ini sisirnya, sisir yang di rumah kita pindah sini karena ini atasnya mau dicangkok ya, mau dihilangkan karena geraknya kurang bagus juga kalau menurut saya, teman-teman. Ini awalnya asal rimbun ya, asal rimbun jatuh ke bawah, namun ini udah tak cangkok, mau konsep buat bunjin, teman-teman. Jadi memanfaatkan satu pertumbuhan ini buat kanal lur yang ke bawah satu dan arah ke mahkota satu. Nah, jadi di ground biar cepat membesar, teman-teman. Kalau di pot nih lama kayaknya. Satunya nih ada wacah masih di ground juga. Ini nanti rencananya mau ground juga lagi. Itu media sudah ada. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sedang menonton video ini sampai akhir. Salam satu, salam bonsai. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan-jangan, mantap.